Sebelum menonton video ini, jangan lupa di like video ini ya. Cara cek gaji YouTuber lain. Oke guys, langsung saja berikut ini tutorialnya. Pertama-tama buka aplikasi browser di HP teman-teman, atau dibuka di komputer juga bisa. Kemudian klik di bagian browsernya, socialblade.com. Ini adalah sebuah website yang bisa memantau jumlah views dan perkiraan penghasilan. Bukan penghasilan pasti, tapi perkiraannya saja. Ini misalnya kita coba mengecek penghasilan dari YouTube saya sendiri. Nanti saya bandingkan dengan statistik realnya di YouTube Studio, apakah akurat. Oke. Jadi kita ketik di pencariannya, di bagian kanan atas ini, username dari channel saya sendiri. Nah, muncul. Di sini terlihat estimasi pendapatan bulanan dan pendapatan tahunan. Kita ambil yang pendapatan bulanan, estimasinya adalah kisaran antara $15 sampai $236. Jadi ini antara 225.000 sampai dengan sekitar 4 jutaan perkiraannya. Jadi dia nggak bisa memberikan kepastian penghasilan, dia cuma memberikan yang namanya estimasi penghasilan saja. Dan di range ini pasti sangat akurat, cuma berapakah yang lebih tepatnya? Mari kita cek. Di YouTube Studio. Ya, ini dia YouTube Studio saya, di mana dalam 28 hari terakhir estimasi penghasilannya adalah 422.000. Dan di perkiraannya ini antara $15 tadi, Rp225.000 sampai dengan Rp4 juta, maka ada di tengah-tengahnya, tapi lebih ke kiri, artinya lebih dekat sama angka yang paling kecil, bukan ke angka yang paling besar. Lantas bagaimana dengan penghasilan YouTuber besar? Mari kita cek channelnya, misalnya Windah Saudara. Nah, di sini karena saya tidak bisa mengecek YouTube Studio dari Windah, maka kita cuma bisa melihat estimasi di sini saja. Di sini estimasi pendapatan bulanannya adalah $24.000 sampai dengan $388. Oke guys, jadi itulah dia tutorial cara mengecek penghasilan YouTuber lain. Semoga tutorial ini bisa memberikan pencerahan. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel Onlinepedia TV. Biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita.